Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube, Sobat Kusnunjola KD Channel, kembali bersama saya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11.44 waktu Indonesia Barat, dan saya sudah berada di kawasan stasiun Hub Padalarang. Ini bagian daripada subgrade ya. Yang nampak di depan adalah bagian daripada subgrade 51 ya, 51C. Jalur terasi kereta api cepat Jakarta Bandung ke arah ini menghadap ke arah outlet tunnel 10. Nah, kemudian di sisi kiri dari jalur terasi kereta api cepat Jakarta Bandung yang layang ini, jalur layang, itu ada stasiun kereta api Indonesia Padalarang. Nah, saya akan tentunya di sini bisa terlihat bahwa ada keterhubungan ya, walaupun secara tidak langsung masing-masing jalur kereta api Indonesia, komuter lain Bandung Raya, kereta api jarak jauh, dan jalur trase kereta api cepat Jakarta Bandung sendiri akan dilewati oleh kereta api cepat penumpang Bandung Raya juga ya, relasi Bandung Raya, relasi Jakarta Bandung. Itu nanti yang akan beroperasi melalui jalur trase kereta api cepat Jakarta Bandung ini adalah Red Komodo, begitu ya. Nah, saya akan melihat lagi ke sana, ke arah tunnel 10 bagian outlet, tempat di mana biasa teman-teman YouTuber memantau pergerakan MU ya, ketika melintas di stasiun Hub Padalarang. Jadi ada dua stasiun ya, stasiun Hub kereta api cepat Jakarta Bandung yang ada di Padalarang, stasiun terakhir sebelum stasiun Tegaluar ya kalau dari Jakarta, kemudian adalah stasiun kereta api Indonesia juga di Padalarang. Nanti di sini merupakan stasiun integrasi penumpang, calon penumpang kereta api cepat Jakarta Bandung yang turun atau pindah dari komuter lain Bandung Raya atau dari KA Feeder KCJB yang naik dari hall KA Feeder KCJB yang ada di samping stasiun kereta api Cimahi. Begitu ya sobat itu, kita lanjut penelusuran ini ke arah tunnel 10. Nampak dari kejauhan ya stasiun Hub Padalarang untuk kereta api cepat Jakarta Bandung. Ini karena Bandung berada di Bandung Barat ya sobat YouTube. Ya Bandung Barat ini kawasan pegunungan ya. Di sini ada di ketinggian nih. Bukan dengan drone ya. Tadi dari dekat ada kegiatan juga nampak di situ ya, dalam perjalanan ke sini ya. Masih banyak kegiatan yang terus atau pekerjaan yang terus dituntaskan ya, menjelang COD, Commercial Operation Date, yang mana nanti KCIC 400 AF yang terdiri MU KCIC 400 AF yang terdiri dari Red Komodo atau kereta penumpang terutama akan beroperasi. Walaupun ada juga CIT atau kereta inspeksi ya, Comprehensive Inspection Train. Oke ya, sobat itu cukup barangkali tidak bisa melihat lebih banyak terkait kegiatan apa saja saat ini sedang berlangsung ya di stasiun Hub Padalarang. Namun setidaknya memberi gambaran bahwa kesiapan menjelang COD kereta api cepat Jakarta Bandung ini terus dipacu nih. Nanti kita lihat lagi di sisi lain ya, di sisi selatan atau sisi timur stasiun. Jadi kita melingkar
atau keluar di bagian atas daripada tunnel 10, bagian outlet ya, kemungkinan tidak sampai di inletnya, di Bojongkoneng ya. Dari sini kelihatan ya jalur trasenya ya. Tuh jembatan baja terus ke, wah sudah kabut di sana. Udah enggak kelihatan ke bagian inlet tunnel 11. Sementara yang ke kanan dari stasiun ini ke arah tunnel 10. Ya. Ke arah tunnel 10. Ini tunnel 10-nya kehalang rumah nih. Ya, kehalang rumah. Bangunan. Kehalang. Kecuali yang pakai drone ya kelihatan. Tapi setidaknya gambarannya seperti ini ya. Nanti di tunnel 10 dia lewat terowongan ya, terowongan yang berada di bawah Tiber. Tiber Kereta Api Indonesia, jalur Kereta Api Indonesia di tikungan besar. Itu yang nampak dari subgrade 49 ya, yang di Bojongkoneng ketika kereta EMU keluar dari inlet itu nampak dari subgrade 49 atau di masjid yang ada di Kampung Parakan, Desa Bojongkoneng ya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Begitu sobat YouTube ya, terima kasih yang terus menonton channel KD Channel ya. Bersama saya Kusnun Jola, semoga kita semua sehat senantiasa, dimudahkan urusannya, tetap dapat beraktivitas lebih baik lagi, dan terutama mendapatkan keberkahan rezeki berlimpah. Sehat walafiat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.